kalau boleh saya sampaikan, nanti pesannya nih, Pele nomor setong. Betul. Pele. Pele nomor setong. Ayo sama-sama. Pele nomor setong. Sekali lagi. Pele nomor setong. Nama? Wakil? Singkatan? Kelihatannya udah selesai. Nih, kenapa kita mau melakukan perubahan? Nih, saya tanya, ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Petani pupuk mudah apa sulit? Nelayan solar mudah atau sulit? Bagaimana kalau itu dilanjutkan? Diteruskan? Yang gini cuma sedikit. Mana kalau diteruskan? Kata yang di sini sorry. Jadi tidak mau diteruskan. Perlunya apa? Perlunya apa? Jadi kita ingin tata niaga pangan diperbaiki supaya petaninya bisa menabung, tapi keluarga dapat harga beras lebih murah. Sekarang berasnya mahal, tapi gabahnya murah. Lo terus uangnya kemana? Kalau beras mahal, tapi uangnya diterima sama petani, pasti pada ikhlas. Betul tidak? Uangnya sampai ke petani, tapi uangnya hilang di jalan. Ada siapa? Ada mafia beras, betul? Ada tengkulak penimbun-penimbun, betul? Ada yang mainan impor beras, betul? Apakah mereka perlu dibiarkan? Apakah mereka boleh melanjutkan? Jadi perlunya apa? Perlu perubahan. Mafia tanah, mafia solar, banyak mafia-mafia sekarang ini. Betul tidak? Mereka-mereka yang tidak ingin ada perubahan. Kenapa? Karena mereka hidupnya dari seperti ini. Itu benalunya Indonesia. Benalunya bangsa Indonesia. Apakah benalu boleh dibiarkan hidup? Harus disingkirkan. Setuju? Jadi perlunya apa? Perubahan. Tapi untuk melakukan perubahan perlu wewenang. Kalau tidak punya wewenang, tidak bisa tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan, tidak ada keputusan. Saya beri contoh ya. Dulu saya tugas di Jakarta. Sebelum saya tugas, ada satu tempat namanya Alexis. Tahu ya? Ini Sumenep jauh dari Jakarta, kok tahu Alexis? Media, sosmed. Boleh tahu, yang penting jangan ke sana. Ya,
itu tempat maksiat. Para kiai ulama habaib minta itu ditutup. Tutup protes, tidak pernah berhasil. Protes tidak pernah berhasil. Mereka punya ordan. Apa ordan? Orang dalam punya backing. Betul? Lalu terjadi pergantian gubernur tahun 2017. Setelah pergantian gubernur, maka Alexis itu langsung ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Tidak usah pakai demo, tidak usah pakai marah-marah, cukup pakai tanda langsung tutup, selesai. Sekarang kita mau melakukan perubahan, membuat biaya pendidikan murah, harga beras murah, lapangan pekerjaan tersedia. Itu perlu wewenang supaya bisa membuat keputusan. Nah, tanggal 14 Februari, dua minggu lagi, rakyat Indonesia diberi kesempatan. Kepada siapa wewenang itu akan diberikan? Kepada nomor berapa? Mau diberikan ke nomor berapa? Untuk melakukan apa? Jadi kalau ada kewenangan, insya Allah dengan pemenang itu maka lapangan pekerjaan bisa tersedia, biaya hidup bisa jadi murah. Betul? Masuk akal ya? Masuk. Iya, jadi kita pilih perubahan supaya hidup kita insya Allah bisa lebih baik. Tapi tidak bisa dikerjakan sendirian, harus mengajak rame-rame untuk bisa karena yang menentukan bukan hadir di ruangan ini saja, tapi yang di luar sana, seluruh masyarakat Sumenep. Siap yang di sini mengajak semua? Siap mengajak semua?